acara pembukaan musyawarah ke-8 Palang Merah Indonesia Kabupaten Belitung tahun 2021 dengan tema Solidaritas Bersama Hadapi Pandemi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama kita masing-masing. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memandunya secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Dengan prinsip kemanusiaan adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dimanapun dengan memanfaatkan kemampuannya baik secara nasional maupun internasional. Di Ketua PMI Kabupaten Belitung Bapak Dr. Andes Haji Herwandi Arani. Yang kami hormati jajaran Forkopimda atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Instansi Pemda Kabupaten Belitung, yang kami hormati Bapak Camat Kabupaten Belitung, yang kami hormati para peserta Peninjau Muskab ke-8 PMI Kabupaten Belitung tahun 2021 serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan musyawarah ke-8 PMI Kabupaten Belitung tahun 2021 di Hotel Swiss Bell Resort Tanjung Binjai. Staf dan jajarannya yang saya hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung, yang saya hormati para tamu dan undangan semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini dan bahkan dari kemarin, PMI Belitung sudah menyelenggarakan musyawarah kabupaten yang ke-8. Unen di tubuh manusia ini yang tidak bisa diganti yang lain. Apa itu komponennya? Darah. Sama kalau misalnya komponen-komponen di motor mungkin ya bisa diganti dengan apa, tapi manusia
dari 2-3 komponen, apa saja komponennya? Lihat, rambut, mata, hidung, di dalam ada jantung, paru-paru, kaki, ya tulang, belulang. Tapi satu komponennya adalah darah. Darah ini tidak bisa diganti-ganti dengan darah lain, tetapi antar sesama manusia. Kalau bisa diganti dengan lain, musim lebaran, banyak sapi. Ini Pak, inilah rahasia ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Cara pembukaan suara PMB ke depan Gunung. Dengan ini saya buka. Iya baik, terima kasih kepada Romo. Silakan kembali ke tempat itu. Surat keputusan sidang. Dengan ini sidang secara resmi pengurus PMI masa bakti 2016-2021 secara dimisioner. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas segala dedikasi, segala pemikiran, segala hal yang telah diperbuat untuk Palmer Indonesia. Semoga amal dan ibadah dari pengurus PMI masa bakti 2016-2021 diterima dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Rumah tangga Palmer Indonesia, bab 9 pasal 66 ayat 20 B tentang dukungan Bapak dalam kegiatan ini. Dengan ini kami mendukung Bapak Dr. Dr. Haji Sohandri S.Pd. sebagai calon ketua PMI Kabupaten Bitung masa bakti 2021-2026. Demikian seperti yang kami buat dengan sebenarnya tempat pada pasal apapun. Ditandatangani di situ 7 Juni 2021 dengan pernyataan perwakilan sendiri PMI Kabupaten Bitung Sohandri di Kabupaten Bitung. Surat pernyataan. Kami yang berkenaan sebelum adalah peserta musyawarah kabupaten kedatangan PMI Kabupaten Bitung tahun 2021 perwakilan dari utusan PMI Kecamatan Gadap. Sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga Palmera Indonesia bab 9 pasal 66 ayat 20.2 tentang dukungan bakal calon ketua PMI, dengan ini kami mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dr. Suhandri S.Pd. sebagai calon ketua PMI Kabupaten Bitung masa bakti 2021-2026. Sejak 8 Juli 2021 PMI Kecamatan Bajau Cendrawati ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan kami perwakilan dari PMI Kecamatan Balong. Sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga Palmera Indonesia, kami dengan ini mendukung Dr. Haji Suhendi S.Pd. sebagai calon ketua PMI Kabupaten Bitung masa bakti 2021-2026. Demikian surat pernyataan ini ditandatangani 7/8/2021 yang membuat pernyataan perwakilan utusan dari PMI Kecamatan Balong ditandatangani Pak Santi. Terima kasih Mbak Balong. Dan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan kami yang bertanda tangan dua ini adalah peserta musyawarah kabupaten ke-8 PMI Kabupaten Bitung tahun 2021 perwakilan utusan PMI Kecamatan Sidup.
sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga Palmera Indonesia bab 9 pasal 66 ayat 20 B tentang pengumuman calon ketua PMI. Dengan ini kami mendukung Bapak Haji Dr. Suhaimi SPOG sebagai calon ketua PMI Kabupaten Belitung masa bakti 2021-2026. Demikian surat pernyataan itu mohon dibuat dengan sebenarnya dan mendapat sebagai tanda sikap dan tidak ada paksaan dari manapun. Ini tanda tangan Bishop yang membuat pernyataan perwakilan dari Kabupaten Belitung berupa tanda tangan ini. Keputusan Musyawarah Kabupaten Belitung ke-8 Palang Merah Indonesia Kabupaten Belitung tahun 2021 nomor 06 garing muska garing PMI titik bal garing 0 garing 6 Romawi garing 2001 tentang pemilihan tim formatur PMI Kabupaten Belitung tahun 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Kabupaten PMI Kabupaten Belitung tahun 2021 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil sidang pleno musyawarah kabupaten tahun 2021 yang membahas pemilihan tim formatur PMI Kabupaten Belitung tahun 2021 menetapkan pertama ketua tim formatur Dr. Haji Suwandi SPOG, anggota Arbian Eka Putra, Oktari Sofia Mustafa dan Mastari. Kedua, tim formatur bertugas menentukan susunan kepengurusan PMI Kabupaten Belitung masa bakti 2021-2026 diharapkan memiliki komitmen dalam mengembangkan organisasi selama 5 tahun. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sijuk pada tanggal 8 Juni 2021. Pimpinan sidang pleno Sofian, Sekretaris Zulfan dan anggota Dania Pojar. Panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini sehingga terlaksananya kegiatan musyawarah ke-8 PMI Kabupaten Belitung dan sampai terakhir sampai terpilihnya ketua terpilih untuk periode 2021-2026. Saya selaku ketua terpilih untuk kepengurusan PMI Kabupaten Belitung periode 2021-2026 ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta rapat musyawarah ini yang telah mempercayakan kepada saya untuk menahodai kepengurusan PMI 5 tahun ke depan ini. Tentu saja saya selaku ketua yang terpilih tidak akan mampu bekerja sendiri untuk mensukseskan ataupun meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat dalam hal keparamerahan ini. Tentu saja sangat butuh dukungan baik itu dari pemerintah daerah, baik daripada mantan-mantan pengurus yang dulunya yang sudah lama berjuang menegakkan kepengurusan PMI ini sampai sekarang kita lihat sudah sangat berkembang PMI Kabupaten Belitung. Mudah-mudahan kepengurusan 5 tahun ke depan ini dengan kerjasama kita yang optimal, saya berharap akan dapat mengeksistensikan lagi keberadaan PMI Kabupaten Belitung ini sehingga manfaatnya benar-benar terasa di masyarakat Kabupaten Belitung maupun masyarakat Indonesia maupun internasional. Karena kita tahu bahwa organisasi PMI ini adalah satu-satunya mungkin organisasi yang sangat-sangat perlu kita apresiasi karena organisasi ini bersifat organisasi yang universal, bersifat kemanusiaan tanpa memandang bangsa, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras dan sebagainya.
sehingga itu salah satu juga motivasi yang membuat saya juga mau bersedia untuk dicalonkan jadi ketua. Dan alhamdulillah saya ternyata dipercaya untuk mengurus periode 2021 dan baik 2022 ke depan. Itulah yang saya harapkan ke depan kita bekerja saling membahu untuk kesuksesan agar MMI Kabupaten Belitung ini sesuai juga dengan hasil rapat komisi B misalnya ya, yang merekomendasikan, mudah-mudahan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan tadi, hasil dari musyawarah tadi dapat kita laksanakan lebih optimal, dan tentu saja sangat-sangat dibutuhkan sekali dukungan. Saya yakin kalau kita bekerja ikhlas, dukungan baik dari pemerintah, dari swasta, dari berbagai pihak terhadap BNI, saya yakin akan bisa lebih maksimal dan lebih optimal untuk kejayaan kegiatan-kegiatan BNI ke depannya. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan rekomendasi yang disampaikan dalam musyawarah ini nanti akan kita jabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, sehingga target-target ataupun sasaran-sasaran yang ingin kita capai 5 tahun ke depan ini dapat terrealisasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.